Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana pertemuan kita pertama, kita akan dilanjutkan dengan pertemuan kedua setelah UTS tentu saja. Sekali lagi materi kita manajemen penyuluhan, ya. Sebagaimana juga yang biasa kita lakukan dalam perkuliahan umum seperti biasanya, kita menceritakan terlebih dahulu atau misalnya menggambarkan terlebih dahulu pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan yang sebelumnya inilah yang sebetulnya bisa menjadi pengantar untuk pertemuan kedua sekarang, ya. Jadi sebagaimana yang dibicarakan pada pertemuan pertama bahwa penyuluhan itu tidak hanya sekedar memberikan informasi tentang masalah pertanian atau yang lainnya. Tetapi penyuluhan pun harus mengandung beberapa unsur, ya, yang minggu kemarin kita informasikan. Yang pertama tentu saja adalah masalah pendidikan. Jadi bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan dari komunikator kepada komunikan, tentu saja harus dengan sikap yang dimiliki oleh komunikan atau penyuluh tersebut, yang itu keterampilannya bisa berbeda antara satu penyuluh dengan penyuluh yang lain. Yang kedua adalah penyuluhan pun mengandung unsur paling utama, ya, itu adalah yang diharapkan oleh materi manajemen penyuluhan adalah membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena ada beberapa masyarakat memang yang dianggap belum mampu untuk menolong dirinya sendiri, memunculkan potensinya, bahkan bisa mentreatment apa-apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan atau bisa tidak dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan keseharian. Kenapa demikian? Karena itu, si penyuluh itu harus ada kepercayaan dari masyarakat yang disasarnya, ya. Terus yang ketiga adalah penyuluhan pun harus mengandung unsur belajar. Belajar sehingga ada yang muncul keyakinan atas kebenaran terhadap apa yang diajarkan. Jadi kalau tidak yakin si komunikan terhadap komunikator, tidak akan terjadi dialog atau penyuluhan tersebut, ya. Terus yang perlu diperhatikan oleh penyuluh adalah sekali lagi ini tambahan saja agar bisa sukses dalam penyuluhan. Yang pertama adalah bagaimanapun penyuluh harus bisa bertindak sebagai seorang penghibur atau entertain, ya. Dimana itu balik lagi keterampilan masing-masing dari seorang penyuluh itu bisa berbeda antara yang satu dengan lain. Penyuluhan pun seorang penyuluh itu tidak hanya sekedar memberikan penerangan, tetapi juga harus berlaku sebagaimana yang biasa mereka lakukan dan bisa ditingkatkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang mereka lakukan agar bisa meningkat pembelajaran mereka. Yaitu tadi, tidak hanya teori, penyuluh itu harus juga melakukan aksi konkret. Makanya biasanya penyuluh itu datang ke lapangan itu angka ribung, bawa beberapa alat yang itu tentu saja agar bisa dilakukan secara konkret, praktek di lapangan itu secara real, secara nyata. Ya, itu jadi informasi tentang pertemuan kita minggu yang lalu. Sekarang masuk materi kepada kuliah online, ya. Yang kedua, penyuluhan harus memperhatikan, kalau tadi penyuluhnya, kalau sekarang penyuluhannya, ya. Penyuluhan pun harus memperhatikan proses pengembangan individu ataupun kelompok dari yang akan disuruh oleh kita atau komunikan itu. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan sehingga bisa meningkatkan hartat dan martabat dari para komunikan, dalam hal ini adalah petani tadi. Apabila masyarakat itu sudah bisa meningkat hartat martabatnya yang biasanya itu sangat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan, itu mereka tentu saja akan mempunyai sikap percaya diri yang lebih tinggi untuk bisa berdiri rata sejajar dengan yang lainnya. Dan pekerjaan dari seorang dari penyuluhan pun, ya, harus diperhatikan sekali lagi, harus juga diselaraskan dengan budaya masyarakat setempat. Jadi relatif sulit apabila dilakukan seorang penyuluh yang berasal dari luar daerah itu sendiri, karena dia akan memakan waktu untuk bisa melakukan penyuluhan di daerah yang bisa berbeda dengan dirinya. Tetapi apabila dia sekebudayaan dengan masyarakat yang akan diberikan penyuluhan, relatif lebih mudah untuk dilakukan penyuluhan. Penyuluhan itu tidak one way traffic, tetapi harus ada proses dialog dua arah dan diharapkan bisa berkelanjutan. Kenapa harus dua arah? Itu tadi agar mengetahui bahwa kita itu direspon oleh komunikan, salah satunya adalah ada proses dialog tidak hanya dari seorang penyuluh tapi juga dari seorang yang dilakukan penyuluhan terhadap yang bersangkutan. Itu yang penyuluh harus perhatikan, ya. Terus yang selanjutnya adalah jangan lupa penyuluh bukan atasan. Bahkan penyuluh diharapkan bisa membantu yang disuluh atau tadi komunikan tadi, di mana mereka harus sebaiknya itu harus hidup saling berhubungan, saling menghormati, dan bahkan kalau memungkinkan saling mempercayai bahwa semua hal-hal yang diinformasikan oleh seorang penyuluh itu
bisa dipercaya oleh yang disuluh oleh atau dalam ini mungkin petani, dan apabila itu bisa terjadi saling kepercayaan, saling menghormati, yang itu merupakan dari hubungan yang harmonis dengan mereka, penyuluhan itu relatif lebih dianggap mencapai kepada keberhasilan. Selanjutnya, penyuluh pun harus memperhatikan cita-cita dari seorang petani itu sendiri. Jadi kalau petani itu bercita-cita ini menjadi seorang, dalam hal ini misalnya juragan singkong, jangan dipaksakan untuk menjadi juragan pisang atau yang lain-lainnya. Usahakan sesuai dengan cita-cita petani yang melandasi dari petani tersebut agar bisa berpikir kreatif, dinamis, dan inovatif. Kenapa demikian? Ini mungkin kreatif, dinamis, dan inovatif tidak terlalu mengena bahasanya dalam diri seorang petani. Tetapi itu bisa kita deteksi seseorang yang oleh kita anggap sebagai seorang yang kreatif atau petani yang kreatif, diharapkan bisa bergerak secara dinamis dan inovatif. Ya, jadi ada terobosan-terobosan baru yang kira-kira bisa meningkatkan kesejahteraan dari seorang petani, ya. Tadi itu tadi. Yang terakhir adalah tadi penyuluhan harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kenyataan keadaan yang dihadapinya. Jadi misalnya tadi ya, kenyataan dan keadaan yang dihadapi oleh seorang petani, misalnya benih, kita bergerak di bidang benih. Informasikan benih-benih yang bagus. Yang dihadapi secara real di lapangan adalah misalnya petani itu adalah misalnya pemupukan, kita pemupukan, tapi biasanya sekali lagi benih, pemupukan, taruh semua budidaya itu biasanya mereka sudah kuasai. Dan yang paling utama adalah hilirnya itu tadi, perbaiki oleh kita dengan harapan nanti kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa termanfaatkan secara maksimal itu bisa disalurkan ke arah hilir. Dalam hal ini adalah biasanya pemasaran, penjualan, atau relasi. Selanjutnya sekali lagi ada sifat yang harus dipunyai oleh seorang penyuluh. Jadi ini tambahan ya agar lebih sukses dalam menjadi seorang penyuluh. Di mana penyuluh diharapkan mempunyai kecakapan dalam menghadapi masyarakat yang disuluhnya. Jadi maksudnya kecakapan itu adalah respon terhadap komunikan itu relatif harus bisa tersampaikan secara maksimal. Ya. Jadi misalnya tadi si komunikan itu bisa berbeda kepentingannya atau berbeda keinginannya antara yang satu dengan lain. Dengan kecakapan yang dimiliki oleh seorang penyuluh dalam menghadapi masyarakat yang disuluhnya, itu merupakan langkah awal untuk mencapai keberhasilan menjadi seorang penyuluh. Yang selanjutnya, yang kedua, sifat yang harus dipunyai oleh seorang penyuluh adalah mempunyai juga kecakapan dalam menghadapi masyarakat umum. Jadi begini, tidak mungkin seorang penyuluh tidak bisa berbicara di muka umum. Kalau face to face atau personal, biasanya semua orang itu bisa, ya. Man to man, head to head, kalau bahasa sekarang mungkin bisa berbicara. Tetapi begitu berhadapan dengan masyarakat umum, nah biasanya seseorang itu harus ada kemampuan tersendiri agar bisa menghadapi masyarakat baik individu, banyak, atau bahkan mungkin kelompok. Kenapa demikian? Karena itu tadi, mungkin saja orang lebih nyaman disuluh tidak hanya 1-2 orang, tetapi banyak orang. Dan itu diharapkan seorang penyuluh mampu mempunyai kecakapan dalam menghadapi masyarakat umum. Yang ketiga, penyuluh pun mempunyai pengertian yang mendalam tentang masyarakat yang disuluhnya. Jadi tidak hanya permukaannya saja, misalnya tadi apa kebiasaannya, kesehariannya, terus misalnya apakah daerahnya agamis, apakah daerahnya misalnya ada mengenal juga hal-hal yang kira-kira kita tidak ketahui, itu kita harus cari informasi sedalam-dalamnya terhadap masyarakat yang akan kita suluh. Kenapa demikian? Agar kita merasa masuk kepada mereka, bahkan mereka pun akan merasa sekelompok dengan penyuluh, dan itu akan lebih mempermudah menjadi seorang penyuluh. Yang keempat adalah di mana penyuluh harus mempunyai sifat dan bakat yang cocok untuk bergaul. Penyuluh pun diharapkan mempunyai perencanaan dalam melakukan penyuluhan. Penyuluh pun selain mempunyai hal-hal yang tadi diinformasikan, jangan lupa penyuluh pun harus mempunyai perencanaan. Bahkan tidak hanya penyuluh, semua orang, semua profesi diharapkan mempunyai perencanaan. Karena biasanya tadi ya, baiknya perencanaan biasanya mencerminkan setengah dari kesuksesan. Dimana paling tidak ya kita menyusun program, dimana program itu berisi tentang apa yang harus dilakukan dan mengapa harus dilakukan. Ya, program yang kedua adalah rencana kerja. Jadi program tadi harus dilakukan eksekusi dan kapan eksekusi itu dilaksanakan dan untuk apa gunanya. Jadi kegiatan yang disusun sedemikian rupa dalam program itu sehingga dapat bisa memungkinkan program tersebut bisa dilaksanakan secara efisien.
Dan yang ketiga dari perencanaan seorang penyuluh adalah kalender kerja, di mana harus ada time schedule, istilahnya kalau sekarang ya, anak-anak mahasiswa sekarang menyebutkan time schedule, kapan dilaksanakannya, kenapa dilaksanakan, dan jangan sampai tumpang tindih. Jadi disesuaikan dengan rencana kerja dari awal sampai akhir. Jadi jangan lupa, perencanaan kegiatan penyuluhan terdiri dari program, rencana kerja, dan kalender kerja. Terima kasih. Itu pertemuan yang kedua setelah UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.